sekarang lagi berada di kebun teh Harapan Panjang ya. Kebun teh Harapan Panjang ini adalah perkebunan penghasil daun teh terbesar di Sumatera Barat yang berada di bawah pengelolaan PT Perkebunan Nusantara dengan luas 20 hektar. Dan perkebunan ini berada di atas bukit barisan lereng bagian timur kawasan Taman Nasional Kerinci dengan ketinggian 1.400 dan 1.600. Oh ya guys, bagi yang belum tahu tentang pesona keindahan kebun teh Harapan Panjang ini, bisa loh membayangkan tempat keindahan objek wisata yang di puncak Bogor itu loh. Di sini hamparannya hijau yang luas dari daun teh yang sangat menyegarkan mata dan udara di sini juga sejuk ya guys. Di sini pekerjaan yang menumpuk, persoalan hidup yang tak kunjung usai ya, bisa loh di sini menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Halo guys, ini adalah pemandangan dari atas kebun teh Harapan Panjang ya guys.
Di bagian bawahnya banyak orang yang berjualan di sini. Di sini juga disediakan makanan. Sini anginnya sejuk loh guys. Bagus sekali loh untuk liburan. Inilah pemandangan kebun teh dari atas yang bisa kita lihat sendiri ya guys.
Jadi, kalau datang ke Alan Panjang, jangan lupa ya guys, mampir ke di kebun teh. Karena di sini udaranya sangat bagus, pemandangannya menyenangkan, indah, bersih juga. Udaranya tuh loh guys, bersih, sejuk gitu. Biasanya orang-orang menghabiskan waktu di sini sampai 1 jaman, guys. Di sore hari, banyak yang menghabiskan waktu di sini sekedar untuk melihat pemandangan alam, sekedar untuk jalan-jalan sore, ambil spot foto,